Halo, ketemu lagi bersama Babe Huyung dan keluarga Mami Teti. Teti, ada Mas Tito, Eyang, Dayang, belakang ada Kalista. Rajan mana Rajan ya? Rajan. Tadi baru aja main ke tempat rumah kakak di Cinere. Sekarang kita lagi mau jalan-jalan ke salah satu kafe di daerah Cipayung. Kafenya ini kebetulan punya saudara kita namanya. Kalau dari waktu kecil itu dipanggilnya Abewok. Tapi nama aslinya Danurum Bara. Seperti apa nanti kita lihat ya. Udah nyampe Wooden Club Cafe, ayo kita makan-makan. Konsep cafe ini lumayan keren kalau kita lihat dari depan ini, pintu gerbangnya aja pakai konsep Bali ya, jadi seperti nongkrong di daerah Ubud. Untuk tempat parkirnya juga lumayan luas di sini, ada untuk parkiran motor, ada parkiran mobil juga. Seperti apa isi dalamnya, kita lihat ke dalam ya. Wah, keren banget konsepnya guys. Langsung disambut sama yang punya. Sehat terus. Mantap. Halo Mbak Teti. Kamu mau pesan apaan, Boy? Mau lihat dulu. Boy, tadi udah makan, Boy. Minum doang. Sama. Tadi kan kamu kok udah ngincer mau makan kentang goreng, katanya. Iya, kentang goreng doang. Hah? Masa jauh-jauh dari Bekasi makannya singkong juga, Om? Udah makan. Oh, udah pesan makan. Cepet-cepet pesan, nanti kan udah rame ya? Masaknya kan gini. Oh, masaknya lama. Kamu pesan apa? Aku mau karedok. Penggilas sayuran. Okay. Karena tidak ada salad, adanya karedok, ya sama lah, same. Aku belum lihat menunya soalnya. Dan nanti aku lihat. Kakak, pesan apa? Hah? Klepon mati. Awas, kleponnya suka kadang-kadang suka direbut sama adek.
Jadi kamu telepon harus segera dimakan itu teleponnya. Teleponnya segera diangkat. Harus segera diangkat. Wayuyu, wayuyu, wayuyu. Searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go. Biter cube. Oke, okay. Itu katanya Pak Danu yang paling spesial juga di sini ya. I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic. Yeah, if I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face. No way, you don't want it. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let you get me. Ikan dori. Ikan dori goreng. Doyan banget dari tadi. Oh, ini ikan dori goreng loh makanannya. Mantap. Teleponnya nggak ada. Kakak yang suka strawberry cheese. Oke, itu apa? Itu emang beneran itu cara nyampurnya? Tanya gua, tanya badan. Ah, betul gitu. Namanya bitter. Ya enggak, sedotannya kertas kan kita harus anu les plastik. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you fall. Don't let somebody take your time and your worth. You can't stop yourself. Oh, jadi di sini juga ada live music juga. Enak ya? Enak banget. Alhamdulillah, pisang gorengnya nyampe juga. Cerita ya, biarin nanti cerita ngiri ya. Tenur kalau nggak habis mah dibungkus aja. Yang penting mah dirasain dulu. Udah aku bagi. Tuh dia om, kamu buntut ya? Wah, mantap banget rasanya. Wah, itu nasi goreng seafood campur sama sop buntut. Gak ada lawan ya? Gak ada lawan ya, pokoknya daerah Cipayung, pokoknya Warden Club lah ya, yang paling keren lah ya. Turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Kenapa ini konsepnya wooden gitu? Kenapa nggak bikin apa Jawa yang ada gebiokan-gebiokannya gitu? Sebenarnya wooden itu kita sekarang ikutin konsep yang udah ada. Ini tadinya tempat makan sate. Oh, udah ada tadinya.
dia dua hari udah ada, 4 bulan nggak bertahan, cukup perusahaannya. Terusin, akhirnya kita buat tema ya wooden. Oh, karena memang sudah awalnya ya, konsepnya wooden ya. Iya. Di bangunan sudah ada. Bangunan intinya, utamanya ini ada, tinggal ini variasinya ya. Nah, ini udah begini. Aslinya udah. Saya hanya ngerubah nambah depan ruang tinggi, apa namanya itu, Gapura. Gapura, oh, iya depan, selamat datang. Gapura, selamat datang. Itu Bali. Bali. Makanya kita pengen konsepnya itu pada saat kita di luar, duduk di luar itu yang ada pohon-pohon ya, itu berasa di Ubud. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit, but I can't let go. So just stay true for the rest of the show. Gila kemana? Kan panitianya si Ade. Kalau Uyum apa gembira? Ketua panitia, ya iya. Bogor. Makanya nabungnya yang rajin ya tuh tante. Nah jadi biar cepat ke villa tuh. Nabungnya gimana kalau besok bulan depan nabungnya satu orang anu satu keluarga 1 juta gitu. Jadi cepat. Iya. Enggak, kemarin itu konsepnya cerita yang 8 orang mah kita tanggung semua. Nah, yang masing-masing keluarga bayar sendiri-sendiri yang mau ikut, tapi yang anaknya Haji Warya mah udah dibayarin dari uang kas gitu. Ini ada lantai 2 ya guys. Kita coba lihat ya, atas ada apaan. Wah, ternyata tempat makan juga guys disini. Ya ada 2. Sepertinya kayak privat gitu. Kayak privat ya Boya. Gimana Jan, makanan ya? Kamu tadi kan pesan kentang goreng sama dori, enak apa enggak ya? Enak banget. Enak banget ya? Terus tempatnya juga enak ya? Ya enak, adem. Adem. Tadi kamu ke lantai 2 juga? Lantai 2 ya sih masih belum jadi. Belum jadi ya, mungkin karena lagi masih direnovasi. Jadi ya, minumannya tadi juga enak banget ya? Lumayan. Lumayan banget ya? Jadi besok kapan-kapan bisa kesini lagi ya buat nongkrong ya? Oke. Tempat nongkrong bagus banget ya? Oke, thank you Raja. Oke, teman-teman, tadi kita udah makan, udah minum. Overall makanan sama minumannya enak banget. Terus juga tempatnya cozy banget, adem pokoknya. Terus parkiran juga luas. Tadi aku makan apa ya? Pisang goreng keju ya Jan ya. Pisang goreng keju sama minumnya adalah Ice Cube Cafe. Itu minuman yang paling digemari di rumah makan ini gitu. Jadi pokoknya tempat ini recommended banget untuk teman-teman yang mau nongkrong di wilayah Cipayung dan sekitarnya. Tempatnya cozy banget pokoknya. Cukup sekian perjalanan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan follow akun YouTube kami. Terima kasih.
Kissing someone.